mobil kecil ledek gitu kan, kayak gitu tuh ngapain? Kayak gini masa nggak dibayar sih? Cuma bawa duit segini doang. Sepet tipis kalau perlu di bumper tadi, kalau mau, kalau enggak ya. Alhamdulillah teman-teman, harusnya ini ya tambahan 2 lagi. Dari pemesan namanya Pak Hasan dari Nusa Tenggara Barat. Ini sudah saya laporkan semua. Sambil menikmati suhu yang dingin di Bogor, pucuk gunung. Para urip, Pak. Nah. Kita cek dulu teman-teman nomor rangka nomor mesin, karena ini kalau sudah oke nanti tinggal pelunasan. Gila. Ya. Bismillah. Ini ya, Pak. Suara Amri, suara. Kita lo. Dah, kita cek nomor mesin machine. Aman? Oke. Duh, raketo ya. Alhamdulillah. Deal 2, guys. Magrib pas. Pikanto. Kia Rio mening. Yaris mening. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sudah check out dari villa, teman-teman. Jam 18. Air minumnya di sini banyak loh. Tolong nih ambil nih, sik. Bawa satu. Kita bekal air mineral tuh 2 dus, teman-teman. Jadi lumayan hemat. Ferry udah bawa air mineral? Bang Irman udah? Pak, terima kasih ya, Pak. Oke, kami bawa ya, Pak. Rasa sugat. Waduh. Ya ngeliat TM yo. Ya Allah, ini lampunya pada nyala gitu. Lampunya, Mas. Iya di sewa api. Yo go. Bismillah, kita keluar dari villa, teman-teman. Check out. Villanya entah siapa. Bagus villanya. Di nah di sini. Tapi aduin emang ini ya. Hari-hari barang lagi. Haluan, Mas. Nuansa dusunnya itu masih kerasa banget, masih banyak suara jangkrik. Jangan dikatakan ya, wah bagus banget nih. Oke, sekali lagi Pak, makasih ya Pak. Oh iya, sama-sama. Nyampe. Ih, sadu banget hidup ini. Ren, pulang, jaksel. Jadi anak kota lagi. Jadi kota guys. Sama bu. Hei. Nah ini apa namanya, gerbang perumahannya tuh. Kok perumahan pondok. Budi banget. Langsung apa mat. Hati-hati ambil yang lalak ini untuk jalan orang juga. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari pertama finish di jam 11:30. Pengecekan 5 dari 6 target. Alhamdulillah beres 2. Udah, itu toh. Yang bikin lama tadi Bogor itu loh. Kita bergerak ke Bogor itu jam 11 ya. Ya, Bren. Masih pagi. Jam 10 lah ya. Jam 10 nyampe sini jam 11:30. Ke sana ngecek 2. Ngecek tiga. Macetnya parah. Tapi alhamdulillah apapun itu kita dapat 2 unit Yaris. Yaris 2000 berapa tadi lupa? 2012 tipe S. Kia Rio 2014. Matic. Untuk Yarisnya di 140 dan Kia Rio-nya di 125.
belum lagi teman-teman di hari kedua atau ketiga ini masuknya, karena berangkat Jumat Jakarta. Akhirnya hari ini split team, ada 3 target untuk hari ini. Kita split jadi 3 tim, aku dan Bang Irman ngecek Yario. Memang planningnya Bang? Bang? Kita ngecek Yario 2, terus Ferry sama Brandy Avanza kumpul di Alphard. Ya, Alphardnya Sunter gak jadi Bekasi? Alphardnya Sunter gak jadi Bekasi? Oke. Alhamdulillah akhirnya setelah tadi target Kiario gak connect ya Bang? Gak connect sama yang satu luar kota. Alhamdulillah ini connect, ternyata masih tidur. Data dimatikan sehingga ini sudah ngirim Sherlock. Kita split tim, saya dan Bang Irman ngecek Kiario, Brinky sama Ferry ngecek Avanza. Setelah itu gabung ke target ketiga yaitu Velfire. Mantap. Dekat 32 menit. Kiario yang merah kemarin langsung di handle tim Jakarta untuk diperbaiki PR-PR-nya sebelum nanti dibawa pulang ke mana yang pesennya lupa. NTT minta cabut berkas kalian. Belas bentar lagi nyampe belok kanan. Kau nemu ya cene ya? Orang lo. Kau ya bisa lo. Tadi kan nape bisa. Hihihi. Asyik. Nah. Anu mundur sih bebo. Gimana tu pegang ni? Lo. Aku bantu kau nengen kau. Oke, cukup. Clear. Membantu banget ya. 360. Di mana ke rumahnya? Oke. Anda sudah sampai. Ya, di mana? Iki tuh. Ya Ruiz kaya nopo temu ah bener sing kono mau Bang berarti Bang dia apa Bang feeling Bang feeling Bang ini silver lah. Oh, silver aja diomong to Bang iki bener mobil Bang. Iya gantian orangnya hilang lagi ya apa teman-teman, hari kedua di Jakarta saya dengan Mas Ferry melanjutkan perburuan tugas kita dari para pemesan setia BMI. Hari ini kita akan ngecek ke Avanza ya 2006 manual yang jual subscriber, jadi enak nanti kita ini berangkat dari Serpong masuk tol arah Bintaro nih. Untuk aren ya, Serpong jalan tol itu kelihatan. Nah, Mas Wahid terpisah dengan kita. Beliau ngecek Kiario lanjutannya kemarin sama Bang Irman. Ini kita ngecek Avanza 2 ini di satu tempat. Nanti kita ketemu siang hari setelah sholat zuhur. Kita ngecek Alphard di Jakarta Utara. Kemudian setelah itu kita pulang ke Semarang. Begitu teman-teman, kita langsung cus ini menuju ke lokasi pengecekan Avanza. Sudah sampai nih, tapi kan tanya satpam, nggak ada satpam. Holland Bakery. Oh, saya lagi di Holland Bakery, Pak? Iya. Halo, Om. Di Holland Bakery, tanya satpam apa gimana, Om?
Di selongnya di sini tapi. Piye. Ini ada security, enggak ada security-nya kayaknya deh. Make sure. Solusi bagus ya. Sepanjang panis tapi sendiri. Ini ngecek mobil paling enak waktu adem gini. Jadi semuanya itu masih kondisi yang apa adanya, kayak oli. Oli masih di bawah. Saatnya ganti. Dan oli aki oke. Oli matic. Maaf teman-teman, sendiri ini. Oli matic masih oke sih. Enak, bagus mobilnya. Itu doang kan. Tulangan oke. Air sayangnya. Air. Tabrak belakang sepertinya tidak ya, aman nih. Tangki juga tidak rekondisi, tangki bagasi maksudnya. Oke. Oh, naik Kiario memang kelemahannya itu. Kiario dari kemarin juga gitu semua. Iya. Setirnya ini loh, nggak cuma kulit jeruk, kulit durian dan keset. Ini masih terikat nggak ya? Stiker-stiker masih oke semua. Ban 2019. Mana ini? Aman gitu ya. Delok kene sih api. Kail. Kene ini api, Bang. Lecet-lecet secara penampakan oke sih. Jadi kita tata ini kan gak mungkin tidak di showroom, tapi sudah siap. Jarang banget kalau mau bagus ya di showroom biasanya.
Dan akhirnya belum sarapan, inisiatiflah beli kopi. Gak sabar nih, baunya enak. Kopi Liong. Perlu kalau saya ini paling cuci aja ini nek saya lo. Cek nih teman-teman. Kiario. Sepet tipis kalau perlu di bumper tadi, kalau mau, kalau enggak ya. Ini diserahin aja berani kok, tapi dicuci dulu sebelum diserahin sama joknya tuh. Covernya kalau mau dicopot. Siap bang, ini tak sampaikan dulu sama Pak Wahyu. Nanti kalau sudah oke, tinggal pelunasan bang. Ini sambil tak rekam buat vlog. Sambil kita juga di tempat lain sedang mencari lokasi nih teman-teman yang jual Avanza. Oh, di rumah ini kan, perumahan ini kan. Multitasking teman-teman. Kalau bisa multitasking, kenapa enggak gitu ya? Nih, kalau oke tinggal transfer nih, jangan cek Nokanosin. Ini kita sudah sampai. Bapaknya subscriber itu yang jual mobil. Subscriber. Iya sih. Subscriber. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, cek. Kita cek unit teman-teman. Cek ini dulu. Ini barangnya Avanza manual 2006 ya. Ini pesenannya Pak, lupa saking banyaknya. Pak Putut, ini untuk orang tuanya di Tegal. Tegal, teman-teman, Jawa Tengah. Kita carikan yang terbaik lah, karena untuk hadiah kepada orang tua toh pastinya kan hal yang spesial toh harusnya. Dalamannya sih seger ya. Jadi, Mas. Hup, tahan nih, kamu main cek, Pak. Tahan. Aman. Cek latar ke belakang lo. Aman. Laporan komandan. Izin. Insya Allah masih bagus, nggak cuma kulit jeruk ini, kulit durian. Sementara PR nyalon lah ya, pastinya sih. Nggak cuma nggak apa-apa sih, layak aja dicuci ini, cuci dur semir. Plafon bersih. Cover bisa dicopot kalau nggak mau, tak lihat masih bagus. Pih, kayak gini masa nggak dibayar sih? Kilometer 90.000. Balik lagi nanti ini 91.500, ini 96. Oke, unit udah. Kita cek lampu-lampu. Ngopi dulu, guys. Ngopi dulu. Test drive dulu. Sebenarnya ini lumayan seger sebenarnya teman-teman, cuman masalahnya yang tersentuh nggak mau warna hijau ya. Hitam sama silver sama warna-warna grey lah, itu gelap-gelap.
Ini seger nih kayaknya. Saya enak lemer nice. Dari Cengkareng meluncur ke Jakarta Utara, teman-teman. Semangat. Kita cek Alphard 2014 interior black. SC premium sound. Hanya Tuhan yang tahu mobil itu bagus atau tidak. Kita enggak tahu, pokoknya cek dulu jalan aja. Jalan Raya dan Mogot. Jalan Raya Pantura. Lalu belok kiri ke Jalan Pangeran Tubagus Angke. Lengang sih kalau hari weekend itu. Ada mobil bagus itu BMW apa ya? Seri 7. Pak. Terima kasih. Sampai di hotel apa namanya kan? Sunter. Sun Lake Waterfront Resort and Convention. Kita mau ngecek Alphard, teman-teman. Mana Bapak? Kan aku yang telepon aja. Sorry, man. Sorry. Teleponnya Bapak. Halo, Pak. Kita sudah di depan lobi ya. Oh iya, ditunggu di lobi Pak sebentar ya. Saya lagi ke depan tadi beli itu sebentar. Ini iya. Saya 10 menit nyampe Pak. Iya Pak, saya pakai mobil plat F. Masuk aja Pak, masuk dalam hotelnya, tunggu di lobi aja Pak. Oh iya. Oke. Okay. Ya. Makasih Pak. Iya, makasih. Belum sarapan, udah ngopi ya, wah. Sambil laporan, karena secara umum. Laporan Bang? Siapa? Ini berkas. Oke. Kopi merah apa sih Bang? Wah, gue selalu adem toh. Santai toh, selai dulu. Mantep ini kopi Lyong ini. Gak nyangka. Beli di toko kelontong. Jualannya kopi saset. Sama dia disuruh bantu nyeduhin ya Bang. Gak tahu diri kamu Bang. Jakarta keras ya Bang. Terus Bang ya, tidak keberatan tadi suruhnya dulu. Enggak apa-apa, Mbak ya. Ya, boleh bisa kata Ibu. Nambah berapa? Nambah enggak? Nambah 1000 toh buat jelas sama beli gas kok. Mas. Air panasnya habis harus masak sih. Ibu itu harus Mbak Eting, anaknya ini izin ibunya boleh. Ya, makasih Ibu. Ini daerah mana nih? Keramat Jati. Cek berkas-berkas. Faktur, STNK, PPKB, kunci 2. Alhamdulillah, Noka Nusin cocok semua. Faktur, STNK, PPKB kita juga cocok. Nih, hasil ngecek Noka Nusin gelap gulita ini. Gelap kirim. Alhamdulillah, pelunasan. Deal. Satu lagi. Baru satu ding untuk hari ini. Gak tahu update brand key sama Ferry gimana. Paling ini nanti titik temunya kita ke target yang ketiga, ke Alphard. Belum dibayar sih, tapi barang-barangnya udah boleh diturunin deh, tidak apa-apa lah. Tak cerita nih ya teman-teman, kita tuh di Jakarta berhari-hari cuma bawa duit segini doang. 2000 berapa ini? 50 20, 10, 2000, 10, semua orang. Kemarin narik ATM 500 ribu, kok ya pas buat beli BBM. Jadi kemana-kemana itu kita nggak bawa duit cash. Nekat tok. Ya memang pengeluarannya hemat sih, kayak cuma minum kopi doang-doang gini lah. Nggak ngapa-ngapain. Alhamdulillah sudah dilunasi. Preparation. Menuju ke Alphard target terakhir hari ini karena Avanza Song. Bang, simpen Bang. Terus kabin ini ya, STNK juga ya. Oke. Buka. Yang paling penting dibawa aja. Buat diminum di jalan nanti. Kopi udah di posisi, belum sarapan. Kembung-kembung lah. Yo, bekerjalah AC-ku. Panas ya, Masya Allah. Jalan kita ke titik temu berikutnya. Konvoy 2 mobil, sementara Ferry sama
brand Kizong katanya. Alhamdulillah masih ada yang masuk satu. Sudah sampai di lobi hotel. Menunggu bapaknya yang punya Alphard. Ramai banget, banyak acara ya hari Minggu ya weekend. Sudah pengecekan Alphard 2014. 14 apa 12? 14. 14. 14 SC Premium. Itu kenapa, Mas? Ini double. Ini ada. Ini biar empuk. Aslinya bawah. Orinya. Buka lagi. Oh, ini biar empuk. Gimana? Kulitnya gantian. Ini biasa atau ini? Dalamnya berarti mungkin apa? Blue true atau udah? Aslinya kulit kulit hitam. Hmm? Asli, Mar. Lihat sini loh. Asli ini? Iya, itu asli. Nih, Bang Irman. Lekres sampai depan. Jadi teringat dulu pernah punya seperti ini. Oh iya, tahun berapa itu? Ya, tahun-tahun kejayaan sebelum mainan bis. Sebelum ya, sebelum mainan bis. Kelamaan bis. Kelamaan bis ya, kadang nyewa. Kadang enggak punya apa-apa, kadang pinjam kamu. Adol trail, adol bareng-bareng. Oke, update teman-teman. Setengah satu, Alphardnya 2014 sudah dicek. Kita putuskan untuk cabut dulu karena yang beli juga orang Bekasi ya. Nanti biar kalau jadi ini laporan dulu, kalau jadi biar dieksekusi tim. Nah ini kita lanjut ke Bekasi sekalian nanti pulang. Ini belum sarapan, ini sarapannya masih kopi. Kenyang tapi sebenarnya itu kembung. Belum sarapan. Dari kemarin tuh gini teman-teman. Saya di kiri jadi mata elang. Mata elang warung. Warung makan. Warung makan. Ngeleh. Setengah satu. Ngeleh. Iya, agak murah ya. Mana ini? Warungnya mana ini warungnya? Alhamdulillah dapat warung teman-teman di shop ayam Pak Min Klaten. Walaupun harus kanan jalan. Tinggal ngumpulin tim nanti. Alhamdulillah sudah regrouping. Sudah sarapan, tinggal OTW ke lokasi Avanza. Sudah dicek sama Mas Ferry sih. Termasuk seger katanya, hanya belakang bekas korosi, tetesan air hujan ke yang bagasi itu loh, yang di dalam karet bagasi, kelihatan nggak? Ini teman-teman, nah, jadi itu. Kondisinya ini nggak ada laka, nggak ada banjir. Hanya ini karena ngumpul di sini air laut dari tahun 2006. Jadi 2006 ya, ini udah lama sekali ya, makanya ini sebenarnya ya bukan concern sih ya Pak. Nah, yang lain masih bagus soalnya. Makanya masih sangat-sangat bagus. Oksidasi air hujan lo cak mobilnya maksudnya kalau gara-gara itu tadi nggak dibeli sayang piye gitu lo 2006 tetap kita jelaskan ke yang besar ya pasti itu. Ya, walaupun kita bisa bantu tangani bisa itu bisa tuh nggak banjir tadi lo seger kayak gitu. Jadi karena Mas Ferry tadi sudah sarapan, kita sarapan sudah sarapan dia langsung karena mampir bentar dia langsung kan efektivitas waktu udah setengah dua, barangkali nanti jam 2 bisa dari sini kan enak. Mesin aman. Aman, bersih, interior aman, depan aman lah Pak. Gitu loh, konsepnya di situ, jangan sampai satu itu merusak yang lain yang semuanya lain. Bagus karena ini mobil 2006 kecuali 2019 nah, no udah lagi. Oke. Alhamdulillah setengah tiga sudah di 102. Toilet dulu sambil nunggu konvoy merapat. Sementara Ferry masih di belakang, Bang Wirman masih di belakang. Masuk nih jamnya. Jadi total dapat 3 ya, Mas. Total apa sih? Kiario 2. Kiario 2 sama Yaris S Matic 1. Avanza-nya loading lah. Avanza-nya loading.
Insya Allah deal. Berarti berapa? 4. Targetnya? 4. Maksud 5? 5. Oh, tinggal helpad doang ya? Helpadnya saya yang kurang api. Ya kan enggak sekarang. Sekarang lagi. Alhamdulillah teman-teman. Harusnya ini ya tambahan 2 lagi. Jadi dapatnya 4 dari total target 5. 4 itu apa aja? Kia Rio ini, Kia Rio merah yang tadi malam, Yaris sama Avanza 2006. Alhamdulillah sudah sampai UNES. Pukul 19.20 cepat banget alhamdulillah lancar jalannya. Terima kasih sudah menonton vlog ini. Termasuk perjuangan yang kita sendiri juga happy menjalaninya. Tapi karena sudah di planning mas. Beda kalau nggak buat planning agak berantakan kayak biasanya. Jadi target sudah di setting. Mm-hmm. Terus timeline juga. Waktu-waktunya nginep-nginepnya. Walaupun kayak ada yang tiba-tiba nggak bisa dihubungi gitu. Tapi better itu lebih terduga daripada vlog, daripada biasanya yang kita planning dini hari waktu baru sampai di sana gitu kan. Gitu ya teman-teman, alhamdulillah lancar. Termasuk ini juga doa-doa orang terkasih kayak ibuku, istriku, ibunya, ibu menantunya, istrinya. Termasuk tim kayak Bang Irman, Mas Fedy itu pasti semuanya backup kan. Dua sayapnya itu kan pasti backup. Kemudian rezeki orang yang pesen juga kadang memperlancar kayak Yaris juga bisa dapat yang nyes gitu loh. Ya, ya. Antri udah lama. Kia Rio merah yo api. Orang Bogor asli. Seger. Ya bu juga bagus. Gitu. Ya memang ada yang di luar ekspektasi kayak maaf kata Alphard tadi yang enggak. Belum mewah kondisi dan belum seseger gitu. Bahkan seger mobil ini yang kita pakai kemana-mana ini. Kemudian apa lagi ya? Avanza yang sebenarnya masuk tapi uangnya belum. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di vlog Jakarta selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kikuk. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita matikan dulu ya, nak. Biar kita acara masjid. Oh, sambungan po. Perjanjian. Pak. Monggo, Assalamualaikum. Hi, pukul 4. Alhamdulillah. Ah, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Spokomen, terima kasih lah sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.